buka bersama dengan media KWB, PJ Wali Kota Batu eratkan tali silaturahmi. Agenda bukber yang berlangsung di rumah dinas ini sekaligus mengundang organisasi yang ada di Kota Batu. Setidaknya ada puluhan jurnalis yang tergabung dalam media KWB hadir dalam undangan buka bersama di rumah dinas PJ Wali Kota Batu. Terlihat pula undangan dari perwakilan Ormas hadir dalam acara buka bersama PJ Wali Kota Batu. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai mengatakan, selama bulan Ramadan ini dirinya aktif menggelar safari Ramadan dan bertemu dengan masyarakat maupun lembaga non-pemerintah. Agenda safari Ramadan yang dibalut dengan acara buka bersama sebagai wujud keinginan untuk bersilaturahmi dan mengetahui kabar perkembangan Kota Batu secara menyeluruh hingga tingkatan lapisan masyarakat. Masukan dan saran di setiap safarinya bertemu warga menjadi PR bagi pemerintah untuk bisa terus meningkatkan pembangunan Kota Batu baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun pembangunan. Di sisi lain, peran media menjadi pilar yang sangat penting keberadaannya untuk memberikan kabar pemberitaan yang baik untuk masyarakat. Meskipun ada kritik di sebagian pemberitaan, pemerintah tidak alergi selama itu sifatnya membangun untuk kemajuan Kota Batu. Tujuan niat kami pemerintah Kota Batu di sela-sela waktu kegiatan aktivitas kami menyelenggarakan pemerintahan, tentunya kita juga di bulan suci Ramadan ini ingin silaturahmi dengan berbagai komponen masyarakat, baik itu organisasi maupun berbagai elemen yang lain. Di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan momen yang tepat untuk kita membangun silaturahmi tersebut. Dan maka oleh sebab itu, kami tentunya dengan aktivitas yang begitu padat, penyelenggaraan pemerintahan yang begitu luar biasa untuk melayani masyarakat, tidak lupa kita juga harus membangun kebersamaan di antara kita semua, yang tentunya di Kota Batu ini tidak hanya masyarakat yang dilayani, tapi ada berbagai organisasi yang perlu kita silaturahmi, membangun kebersamaan, dan tentunya mungkin ada masukan, saran, dan pertimbangan buat kami untuk menyelenggarakan pemerintahan ini bisa lebih baik lagi. Begitu juga dengan teman-teman media yang selama ini sudah cukup luar biasa membantu kami memberikan informasi, berita tentang bagaimana perkembangan Kota Batu. Tidak sedikit juga banyak kritik dan juga berbagai kritik pembangunan yang sifatnya memang memberikan koreksi buat kami pemerintah, apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang belum dilakukan. Termasuk bagaimana kami memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai hal yang harus kita lakukan. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan.